Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Di video kali ini aku sudah bersama adik aku Halda Rienta. Dan sekarang kita mau makan tapi sesuai ABC 5 dasar guys. Jadi kayak ABC 5 dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J, J itu apa makanan dari J? Misalnya jeruk. Nah, nanti kita makan jeruk. Dan yang pertama kali ngomong itu adalah itu yang dibeli. Oke, okay, guys. Siap? Siap, ready. 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 Ya, ready. Ah, go ready. Go ready. Ready go gitu. Ready. Ready go. Ya, bisa 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Makaroni. Let's go, kita beli makaroni. Nah, kita udah beli makaroni nih guys. Ini buat ini makaroni kering terfavorit sedunia, se-Asia Tenggara. Kalau aku makaroni kering basah. Kalau kamu? Aku kering doang. Ini enak banget loh. Tapi pedes sih. Pedesnya tuh nagih. Sampai ini tuh kita beli pedes-pedes gini. Tapi lupa apa? Beli minum. Lupa. Masa kita pengen minum ini air yang udah sebulan di mobil? Enggak sebulan. 3 minggu. Hampir sebulan. Gimana ini enak enggak? Sangat-sangat. Cobain di biasanya. Ini makanya gue sama punya dia sama tau. Bedanya lu campur, gue kering banget. Bagi. Ini gue kalau disuruh, misalkan ntar gue hidup sendirian, tinggal gue doang di bumi, gue disuruh pilih makanan, mau opor apa makaroni, gue milih makaroni. Demi. Beneran. Kalau opor doang gak ada nasi seret. Gak ada nasinya. Gimana masa gue gadoin kuahnya? Kalau gue sih cocok opor sih. Enggak sih, kalau gue ini. Karena ini tuh cemilan. Karena tuh ini tuh lah, opor kalau nggak pakai nasi juga jadi cemilan. Emang lu kenyang makan ayam doang? Tapi ayam ada proteinnya. Itu ini tuh, ini teman hidup. Lu pernah gak sih nemuin sekolah yang gak jualan makaroni? Makaroni kayak gimana? Enggak, pokoknya ada gak sekolah yang gak ada makaroninya gitu. Gak ada yang jualan makaroni gitu. Kayak makaroni apaan bae jenisnya? Ada. Apa? Sempelapan. Dia sempelapannya banyak banget. Emang iya? Ini kok ya. Gue dulu waktu sekolah gak ada makaroni? Enggak pernah jajan kali. Gak sih. Sampai lapan aja jajanannya, buset. Kayak jalan tol panjang bener. Gini nih. Pokoknya tuh dikuasain tuh sama jajanannya sampai lapan. Di sini makan apa lagi ya? Coba kita jamberin ya. Ya. Nah. Aku udah enggak. Ada masih banyak. Dasar. A, B, C. Hah? A, B, C, D, E. E. Es krim. Es krim dimakan apa diminum? Diminum. Ini kalau di jus. Ada enggak sih es krim di jus? Enggak ada. Ada kalau udah di tangan Siska kok. Apapun semuanya dijadiin es krim sama Siska kok. Siska kok. Makan nasi pakai juga Siska kok. Gue pengen punya teman kayak Siska kok. Udah lanjut aja lah, kita beli es krim, lu jangan banyak halu. Lu kan mainnya di daerah Depok, Siska Kul mainnya di daerah sono, Pondok Indah.
Sorry ya guys, ini adik aku emang halu banget. Let's go, kita makan es krim. Tada! Kita membeli es krim, guys. Ininya kita akan makan ya. Coklatnya nggak meleleh guys, karena aku harus. Nah ini kocak dah. Kocak gitu ya, lagi acara keluarga lalu nggak tahu ada apa enggak. Terus dia. Nih kita tuh cucu-cucunya pada pengen beli yang 2000-an, tau gak sih yang 2000-an? Ya terus dia tiba-tiba, nenek mau ini dong yang 15.000. Siapa yang beliin? Siapa ya? Lu berarti. Terus pokoknya kan lagi pada pengen beli es krim, terus tiba-tiba nenek datang, oh nenek mau yang ini aja. Kaget orang-orang, yang lain 2000 dia sendiri yang 15.000 pengennya. Tapi beliin enggak? Kasian dia kalau nggak dibeliin. Lu lebih suka umur panjang apa umur yang kayak 50 tahun? 50 tahun udah kan? Beneran? Enggak sih. 50 tahun kan? Emang katanya lu pada pengen mati gitu? Kayak tapi gua pengen gak mati, tapi gua pengennya selalu kayak gini. Maksudnya? Gue gak mau tua! Tapi gue gak mau sih kayak gini juga. Aku habis duluan. Tapi gara-gara lu aja ngobrol. Enggak. Dia emang lama makanya guys. Lagi gak? Habis 5 dasar ya? Kalau makan es krim itu jangan kayak makan nasi. Kenapa? Dia makan es krim udah makan nasi. Maksudnya? Kayak cepet gitu loh, kayak buruk, kayak ngerti gak sih lu kalau makan nasi sama makan makanan yang biasa aja tuh? Soalnya ini jam istirahat, ayo 5 menit lagi. Oh, satpam udah lagi gini. Gue dan abis ini wadah dasar lagi gak? Lagi gak ya? Lagi coba dasar J, K, L, M, N, O, P. P pantai. Makan pantai pakai cumi. Cakep. Pisang kapan? Pisang goreng aja yuk. Iyalah pisang goreng. Masa pisang rebus? Ada pisang nugget. Mau. Ada pisang molen. Mau. Ada pisang coklat. Mau. Ya udah beli pisang goreng kita ya guys. Let's go. Kita udah beli pisang goreng guys. Yeay. Udah 2 tahun gak makan pisang goreng. Berapa duit ini? Hah? Berapa duit? Beli 10.000. Isinya 4. Gak tau berapa. Gue mah bilang aja gue beli 10.000. Mpok-mpok. Ya mpok-mpoknya mau gorengin. Tadi gak divideoin ya? Enggak. Abisnya gue malu banyak orang. Kan biasanya ini yang tau gak sih? Lu kalau sore-sore banyak orang yang pengen makan nasi uduk. Pagi-pagi apa malam. Sore-sore sih? Sore-sore. Emang ada tukang nasi uduk sore-sore? Ada. Lu kan gak pernah beli? Gak pernah. Yang pernahnya nasi uduk masjid, lu tau gak sih? Enggak. Taunya gue nasi uduk tuh kalau sore-sore tuh di Pecel Lele doang. Enggak. Tanya abang dah. Nanti ditanya nih. Nih, nah selanjutnya ini ada pisang goreng guys. Ini pisang goreng kremes gitu ya. Benar. Cobain. Itadakimasu. Warna kulit gua kalau mundur warnanya apaan tahu. Kalau maju bagus. Nah ini 2500 ya. Tapi ini tuh kayak gede gitu loh dan kriuknya tuh banyak banget. Dia tuh kayak emak gua sendiri tau. Oh. Hah? Oh. Tahu sih.
Biasanya kayak pagi gue belinya di dia sarapan. Siang doang kok nggak dimasakin sama dia. Malam gue belinya di dia. Kadang-kadang sih. Sering tapi kadang-kadangnya sering. Nggak tahu sih sudah apa. Jelek banget ih. Ih. Kadang ada gak sih orang yang enak sendiri ngeliat mukanya sendiri? Ada sih. Gua. Gua kadang-kadang ngeliat muka gua jelek banget. Biasanya pengen operasi plastik. Kemana? Lu percaya gak sih kalau alien ada? Nyi Roro Kidul ada kan? Menurut gue nggak tahu sih, gue belum ketemu. Soalnya tetangga gue waktu itu ya, oh iya keseret, bukan keseret, dia ditarik gitu sama Nyi Roro Kidul. Seret. Nggak, kalau keseret kan diseret, kalau ini ditarik. Oh iya diseret berarti. Ditarik. Kan kalau diseret itu sengaja, kalau keseret itu nggak kesengaja. Kan gue bilangnya ditarik, bukan diseret. Kalau diseret itu, diseret sama diseret sama ditarik itu sama. Enggak. Sama kak. Diseret itu diseret. Diseret, ditarik. Bego. Bego banget ih. Kakak diseret. Nih ini diseret, ini ditarik ya. Bahasa gue diseret lah, bahasa lu ditarik. Diseret sama ditarik sama aja. Kalau keseret sama diseret baru beda. Masa ada, emang ada di kayak di apaan gitu. Dorong sama seret enggak. Tapi kan ini perbahasaan. Inian kita, ya Allah. Ditarik tuh kayak gimana ya? Udah makan tisu gue. Penting gini. Tarik omongan lu dulu, seret omongan. Kan gak ada. Ya maaf. Terus kayak gini, menyeret obrolan. Ya udah, diseret gak jadi. Diseret mah makanan. Ya diseret. Habis makanan-makanan kayak gini kita butuh diseret. Guys, itu aja guys tadi ABC 5 dasar kita. Menurut kalian seru apa enggak? Seru apa enggak? Menurut aku seru. Karena dia dari tadi dia mulu yang jawabannya dia, karena dia mau itu. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.